Tadi ini Bapak Ibu udah bisa lihat semua ya di share screen ya. Kalau misalnya nggak bisa lihat mungkin bisa di chat nantinya. Nah, jadi kalau kita lihat buat yang kanan atas itu buat banyak berapa negara itu kontraksi ekonomi ya. Cuman kalau China itu bakal V-shaped recovery. Jadi itu trennya sekarang. Cuman kalau kita lihat kayak misalnya Korea, Singapura dan banyak nanti negara trading partners Indonesia itu pasti akan mengalami kontraksi di second quarter. Nah, yang kiri bawah kita lihat tuh arahnya sebenarnya sekarang bank sentral tuh masih akan tetap kayak banjirin duit atau ngasih stimulus atau pangkas suku bunga rendah itu apapun alasannya berapapun besarnya berapa lama waktunya itu intinya bank sentral tuh bakar gelontorin duit dari sisi ini. Kelihatan banget bahwa inflasi yang kiri bawah itu masih rendah banget mengindikasikan daya beli itu belum pulih. Yang kanan bawah itu mengindikasikan bahwa neracanya bank sentral ini tuh trennya lagi naik. Itu berarti antara dibandingkan 2008. Jadi mengindikasikan bahwa mereka tetap menggelontorkan atau ngasih stimulus ke pasar. Jadi itu gambarannya. Sorry, next. Nah, jadi kalau kita lihat yang kanan atas ini, concern-nya adalah dari sisi deep level ya. Nah, kita takutnya kalau seandainya nanti ini vaksinnya makin lama, confidence masyarakatnya belum pulih, deep level ini nih yang akan bermain. Karena kalau kita lihat tingkat hutang sekarang di global, 2019 itu lebih tinggi dibandingkan 2008. Jadi ini adalah salah satu downside risk kita. Nah, makanya di 2020 banyak negara dan juga Indonesia itu akan mengalami kontraksi ekonomi ya. Itu yang kita lihat di kiri bawah forecast dari IMF. Cuman, hopefully di tahun depan kita bisa memperkirakan adanya recovery. Next. Nah, jadi kalau yang dari kanan atas gambarin bahwa ini adalah tingkat suku bunga yang diadopsi oleh bank sentral sekarang. Cuman, concern-nya sekarang adalah buat ruang pemangkasan bunga itu udah terbatas tuh. Jadi kalau kita lihat Fed kan sekarang 0,0 sampai 0,25% ya. Dan kita lihat buat di Jepang lalu di Eropa juga itu suku bunganya udah rendah. Jadi itu udah sangat terbatas nih dalam memberikan stimulus. Nah, cuman even dengan beberapa stimulus ini kita lihat yang kiri bawah itu ada PMI. PMI itu kayak Purchasing Managerial Index. Jadi ekspansi yang akan dilakukan suatu pabrik itu mengalami recovery. Cuman kalau kita bilang apakah pertanyaannya ekonomi akan kembali sebelum pandemi di tahun ini? Menurut kita enggak. Ini beda fase-fasenya sama 2008 sama 2001 ketika gelontorin duit, confidence-nya ada, bisa V-shape. Cuma sekarang confidence-nya enggak ada. Jadi itu yang kita bilang gradual. Next. Nah, jadi kita akan bahas sedikit ya buat beberapa negara. Kalau buat US, ini kalau Bapak-Ibu lihat yang di sebelah kanan bawah itu most likely perekonominya akan slumping ya. Jadi probability of recession-nya udah tinggi, kelihatan dari chart yang warna biru itu, money supply-nya digelontorin terus buat jaga perekonomian, cuman dari sisi pandemic level yang currently itu tertinggi di dunia, itu yang bikin concern dari sisi daya beli atau perbaikan ekonomi di US itu masih lemah banget. Next. Nah, Eropa, jadi kalau kita lihat buat dari sisi asset allocation, banyak fund manager di global sekarang itu overweight ke Eropa. Kenapa? Jadi kita bilang effective handling ya. Jadi mereka tuh mampu menjaga dari sisi penanganan pandemi ini. Translation-nya adalah economic recovery, business sentiment ya, consumer confidence ya, itu pulihnya lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara lain. Jadi itu kita ngeliatnya positif ya. Jadi makanya kelihatan dari sisi PMI semua negara di Eropa itu positif ya. Itu yang kita appreciate dari sisi Eropanya. Next. Jepang concern-nya masih sama ya. Kita ngelihat juga akan mengalami resesi di second quarter kayak gini mengikuti Singapura dan juga South Korea. Cuman kalau kita bilang cukup stabil nih. Kita tahu bahwa Jepang itu kan yen-nya stabil ya. Jadi kita appreciate nih trennya currently. Karena kita tahu dengan positif posisi current account mereka yang masih positif, translation permintaan buat yen itu masih bagus. Jadi kelihatan yang di chart kanan bawah itu yen itu trennya lagi menguat. Jadi itu yang sebenarnya akan jadi katalis positif buat Jepang ya. Okay, next. Nah, ini China. China kita bilang avoids the recession. Dia ibaratnya tuh kalau lihat yang di kanan atas itu ekonominya negatif di first quarter, second quarter tuh akan negatif. Jadi ini inline juga dengan estimasi para ekonom di dunia bahwa perbaikan ekonomi di China itu akan membentuk V-shape. Kelihatan sih bahwa kayak penjualan retail di China membaik, PMI-nya membaik, lalu dari sisi port level trennya juga positif. Itu yang kita lihat akan China positif ya. Dan translasinya apa nih buat Indo? Nah, China tuh salah satu buat trading partner Indonesia. Kalau China recovery, mereka biggest importer, itu translasinya buat barang dagangan kita yang mainly didorong dari komoditi, 60% buat itu adalah ekspor, itu adalah komoditi, itu kita ngeliatnya positif sih. Next.
Iya, mungkin ini gambaran aja. Jadi kalau yang di global itu sebenarnya tren kasus baru di global ini nih COVID-19 yang masih jadi concern dari sisi investor. Jadi itu yang sebenarnya bikin perbaikan ekonomi itu benar-benar sangat lambat ya. Nah, ini yang sebenarnya kita kenapa kita naikin target indeks kita ya. Jadi kita melihat dari delivery vaksin yang awalnya kalau kita lihat yang kanan atas itu kan paling cepat sebenarnya sekitar 4 tahun ya. Nah, cuman yang vaksin ini ternyata surprise ini delivernya ekspektasi kita awal adalah di second half 2021. Cuman most likely ibaratnya high probability kemungkinan besar bahwa delivery antara di fourth quarter atau first quarter tahun depan. Jadi itu yang kita ngeliatnya positif. Ini kelihatan buat dari development beberapa negara itu kayak misalnya Moderna, Sinovac itu trennya positif udah memasuki fase 3. Jadi itu yang sebenarnya jadi upside ke kita punya estimasi penghitungan. Next. Ya, ini mungkin akan membahas dari sisi domestik ya. Ini akan dibahas oleh Hosiana. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kondisi ekonomi domestiknya itu nggak jauh beda ya juga perkiraannya itu dengan perekonomian global yang tadi sudah dijelaskan. Jadi memang beberapa institusi itu sudah kembali melakukan revisi nih kalau memang Indonesia itu kemungkinannya secara annual di tahun 2020 ini itu mengalami pertumbuhan yang negatif. Tapi sebenarnya kalau dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia itu masih punya harapan ya kalau perekonomian kita nanti secara annual full year di kuartal 1, 2, 3, 4 itu bisa masih positif. Walaupun memang masih pada kisaran sekitar 0, ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang di sini memang dikarenakan dari beberapa indikator makroekonomi yang penting ya, di mana kinerja PMI manufacture dan juga indeks kepercayaan konsumen itu memang terkontraksi cukup dalam ya, dan juga indeks kepercayaan konsumen yang berada di zona yang masuk ke pesimis itu dimulai di bulan Mei dan juga Juni. Nah, sedangkan juga kalau kita lihat retail sales juga yang mengalami pertumbuhan yang negatif dan juga kinerja inflasi ini secara month on month memang yang turun cukup dalam ya, mulai dari bulan April, Mei, dan juga walaupun memang di bulan Juni kalau kita lihat ini yang di kiri bawah ini kalau kita lihat sudah ada cenderung lebih naik, tapi sebenarnya secara year on year itu masih di bawah targetnya Bank Indonesia, di mana kalau Bank Indonesia itu punya target 3 plus minus 1% ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2 berarti itu berkisar di antara 2 hingga 4%. Jadi kalau misalnya inflasi secara year on year di bawah 2% dan bahkan nanti rilis bulan Juli ini yang akan dirilis di tanggal 3 Agustus itu kemungkinannya juga diperkirakan di bawah 2% ya. Nah, jadi kalau kita lihat adalah kalau misalnya inflasi di bawah dari target dari Bank Indonesia, berarti ada kemungkinan memang yang pertama, lemahnya permintaan masyarakat, jadi nggak ada potensi kenaikan harga seperti itu. Dan kalau kita lihat juga memang ini seiring juga untuk kinerja retail sales ya, yang di kanan bawah, kalau kita lihat di mana yang pergerakannya hampir untuk semua permintaan masyarakat itu mengalami penurunan. Ya, oke, okay, next, lanjut kita untuk lihat lagi nih gimana sih selanjutnya dampak dari perlambatan ekonomi, salah satunya yang paling berperan adalah dari kinerja fiskal ya. Karena kalau kita lihat belanja pemerintah ini mencakup 10 hingga 15%. Kalau tadi konsumsi itu kan tumbuhnya diperkirakan juga mengalami penurunan ya, padahal kontribusinya itu mencapai kurang lebih 50 hingga 60%. Sedangkan tadi karena adanya perlambatan permintaan, kita bisa lihat indikasinya dari inflasi, rilis inflasi yang rendah, kinerja indeks kepercayaan konsumen juga yang lemah, kemudian indeks retail sales. Nah, jadi kalau misalnya permintaannya lemah, memang dikarenakan satu, perlambatan ekonomi. Pembatasan aktivitas itu membuat masyarakat tuh kehilangan pendapatannya. Makanya kan jumlah PHK karena pandemi ini juga meningkat. Dan juga memang karena emang nggak ada aktivitas, nggak ada permintaan konsumen, makanya industri juga nggak mau dong dia memproduksi, akhirnya nggak kejual. Akibatnya tadi, purchasing manufacturing index juga mengalami kontraksi. Nah, ini kan jadinya kalau misalnya industri yang terkontraksi, maka ekspansi untuk dunia bisnis seperti pembentukan investasi juga hampir nggak ada. Nah, akibatnya juga terjadi perlambatan ekonomi nih. Perlambatan ekonomi ini cenderung menekan harga komoditas. Nah, akibatnya net ekspor Indonesia juga mengalami penurunan. Maka satu-satunya harapan adalah dari belanja pemerintah atau stimulus fiskal. Nah, di sini kalau kita lihat, APBN 2020 kita ini sudah direvisi beberapa kali ya, yaitu dimulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menyampaikan kalau misalnya defisit APBN itu boleh mencapai di atas 3%, kalau memang sebelumnya itu di atas 3% ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat di Perpres 54 ke 72 ini memang sudah di atas 5% ya, di mana pada akhirnya
Karena pemerintah memberikan stimulus ya, yaitu kurang lebih, di sini defisit mencapai 1.000 triliun atau minus 6,34% terhadap PDB. Sebenarnya yang berubah adalah belanja negara yang meningkat dari 2.500 menjadi 2.700 triliun. Dan yang paling berat adalah memang dari pendapatan negara nih, yang turun dari awal ya di 2.200 triliun, tapi sekarang menjadi hanya 1.700 triliun. Jadi kita bisa bayangkan itu yang membuat defisit kita melebar ya. Next. Iya, di sini memang kalau kita lihat yang di kanan bawah ini adalah program pemulihan ekonomi nasional ini yang lagi hot-hotnya banget karena memang diharapkan bisa mendorong dari sisi supply dan demand. Sedangkan kalau yang di kanan atas itu sudah berlalu ya sebenarnya, tapi ini memang realisasinya yang masih kita lihat nanti di realisasi APBN. Ini yang pertama yang 405 triliun dan ditambah lagi oleh pemerintah stimulusnya yang di kiri bawah yaitu kurang lebih sekitar 600 triliun. Nah, di sini memang diharapkan yang paling utama adalah untuk menjaga masyarakat yang daya belinya lemah yaitu yang kurang mampu ya, karena memang diharapkan salah satunya adalah supaya pertumbuhan ekonomi ini tetap terjaga dan juga dampak yang paling dirasakan adalah tadi, kalau misalnya kehilangan pekerjaan, maka mereka cenderung mudah untuk jatuh ke kemiskinan ya, dan juga ini jadi indikasi yang kurang baik juga nih untuk investor kan, kalau ngelihat pertumbuhan ekonomi dan juga kalau kita lihat dari angka kemiskinan yang meningkat. Nah, selanjutnya kalau dari sisi supply, sebenarnya memang yang ditujukan adalah paling besar ini untuk UMKM ya, kalau di chart yang kiri bawah ini kalau kita lihat. Ini memang dilihat, kalau kita lihat di sisi supply dan demand ini menjadi fokus, karena si Kementerian Keuangan juga udah punya perkiraan nih, kalau yang di kanan bawah kita lihat, gimana pertumbuhan konsumsi diperkirakan untuk skenario yang paling berat, itu hanya mencapai 1,6%, padahal biasanya 5%, dan ini, kalau dia tumbuh di 1,6%, bisa dibayangkan 50%, itu kontribusinya, jadi kalau dia turun hingga 70%, maka bisa kita bayangkan nih, secara edul, pertumbuhan ekonomi kita sangat tertekan ya. Next. Ya, tapi memang tantangannya ya setelah sekian banyak stimulus fiskal yang dirancang oleh pemerintah, tapi ternyata memang tantangannya adalah dari realisasi. Kak, di sini kita lihat di kanan atas realisasinya itu kalau dari program pemulihan ekonomi nasional ini yang totalnya mencapai kurang lebih sekitar 600 hampir 700 triliun ternyata realisasinya masih kurang lebih 20%. Jadi ini memang jadi tantangannya supaya apa? Supaya tadi harapannya adalah fiskal ini menjadi stimulus kan untuk korporasi supaya dia tetap punya cash flow, melanjutkan usaha dan tidak gagal bayar, dan juga untuk UMKM, karena ini kan memang yang paling banyak menyerap tenaga kerja ya, jadi supaya masyarakat punya income, dan juga akhirnya dia bisa melanjutkan konsumsinya gitu. Nah, tapi kalau dari sisi pembiayaan, sebenarnya kita hampir nggak ada tantangannya ya, karena kalau kita lihat, even global bonds-nya pemerintah tuh selalu oversubscribe gitu, even dengan yield yang lebih rendah, jadi untuk, bahkan ditambah dengan skema burden sharing nih, yang saat ini akan dilaksanakan gitu di minggu-minggu yang akan datang. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pembiayaan dan rancangan stimulus tuh udah nggak ada hambatan, tapi hambatannya adalah dari realisasi penyaluran stimulusnya. Next, ya ini kalau kita lihat semester 1 di ini adalah realisasi APBN kita ya, di mana defisit kita yang dirancang kurang lebih di minus 6,34% itu baru defisitnya hanya 1,57%. Tapi ini memang ada satu indikasi yang bagus juga, karena kalau realisasi penerimaan sudah mencapai 50%, tapi memang dari sisi belanja yang baru berjalan kurang lebih sekitar 30%. Jadi memang terlihat kalau tantangannya adalah penyaluran stimulus fiskal ya. Oke, lanjut. Di sini kalau kita lihat tadi ya udah dibahas di kanan atas adalah dampak pandemi ini memang udah jelas banget nih membuat masyarakat aktivitasnya terbatas, kehilangan pekerjaan, akibatnya kesejahteraan masyarakat itu menurun ya. Jadi jumlah kemiskinan itu meningkat, ini yang di chart kanan atas. Dan kalau kita lihat lagi tadi pemulihan ekonomi nih ya udah sempat disebut di awal ya. Kalau memang kalau kita lihat nih, kalau bulan Juli ini inflasi juga masih di bawah 2%, itu secara, dan juga ada yang potensi deflasi bahkan secara menormal, itu adalah suatu indikasi yang kurang baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya masyarakat masih kurang nih melakukan pembelian, masih kurang permintaan, akibatnya memang industri nggak bisa untuk melakukan produksi. Akibatnya PMI manufacturing kemungkinan juga masih di zona yang terkontraksi. Akibatnya apa? Tadi masyarakat nggak bisa langsung masuk ke dunia kerja. Akibatnya pembentukan recovery kita ini nggak bisa secepat kayak China yang udah langsung plus 3,2%. Tapi kemungkinan juga memang kuartal 3 ini masih ada potensi kita tumbuhnya negatif atau flat di 0%. Jadi kemungkinan adalah pola rebound kita pas cari opening ini adalah U-shape ya, yang di slide kiri bawah ini. Kemudian kalau untuk selanjutnya adalah dampak dari tingkat pandemi yang masih tinggi. Next one. Kalau misalnya kasus global masih tinggi seperti sudah disebutkan di awal, di sini memang adalah membuat aktivitas masyarakat juga masih cenderung terbatas. Ini kalau di slide yang kanan bawah ini jelas banget terlihat nih. Gimana emang aktivitas masyarakat itu
cenderung mendrive dari permintaan masyarakat juga gitu. Karena kalau kita lihat yang di kanan bawah ini, masyarakat kalau masih banyak di rumah, akibatnya permintaannya juga lemah, akibatnya kinerja industri, kita lihat nih yang di kurva kanan atas, kinerja industri akhirnya juga mengalami tekanan gitu. Jadi memang pergerakan permintaan masyarakat dan juga kinerja industri itu berkaitan linear ya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, di sini ada economic outlook kita yang memperkirakan kalau di sepanjang tahun 2020 ini, kemungkinannya kita akan tumbuhnya memang negatif ya, di minus 0,1% secara year on year. Kemudian inflasi kita memang kita masih berharap nih, masih di 2,7% walaupun memang kecenderungannya bisa lebih rendah lagi, tapi at least di atas 2% dan masih dalam targetnya Bank Indonesia. Dan juga untuk kinerja inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan, sebenarnya kita nggak bisa langsung berharap banyak ya. Tapi at least harapan untuk tumbuh positif itu ada. Kenapa? Karena ada penemuan vaksin. Nah, kita harapkan nanti kalau emang vaksin bisa diproduksi di Januari, akibatnya adalah kita bisa beraktivitas normal lagi dan akibatnya bisa mendorong permintaan konsumen ya. Dan juga industri bergerak lagi. Nah, kalau untuk nilai tukar, kecenderungannya sih masih cukup stabil. Karena kalau kita lihat intervensinya Bank Indonesia di sepanjang waktu depresinya cukup tinggi nih di bulan Maret April itu bisa langsung stabil ke 15.000. Jadi kita berharap memang masih stabil juga untuk tahun depan. Dan selanjutnya untuk current account akan mulai perbaikan seiring ekspor yang meningkat ya, kalau kita lihat tren komoditas yang naik juga dan impor yang masih tertekan. Tapi di tahun depan kemungkinannya kalau udah aktivitas mulai aktif lagi, kemungkinannya adalah impor meningkat dan akibatnya current account sedikit melebar lagi tapi masih dalam di bawah 3%. Dan untuk yield 10 years kemungkinannya memang masih sekitar 7%. Ini seiring karena kebijakan BI yang masih menjaga suku bunga di 4% dan juga suku bunga global yang masih cukup rendah ya. Terima kasih. Oke, jadi kita bakal ngebahas spesifik buat yang financial market-nya. Ini gambaran aja sih. Sebenarnya historically dari kayak trend krisis itu dari puncak tertinggi ke terendah itu sekitar 40% sampai 60%. Cuma mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa indeks tahun ini mungkin kok nggak separah dulu ya? Jadi in terms of dari sisi size, stimulus yang diberikan itu tuh benar-benar masif. Jadi kayak pemerintah, bank sentral di dunia itu benar-benar responsif nih dalam pandemi ini. Kita lihat kan kemarin yang dari chart di awal sebelumnya, neraca bank sentral itu even lebih tinggi dibandingkan 2008. Saat stimulus fiskal defisit beberapa negara itu udah bahkan di atas 5%. Jadi itu yang mengindikan responsiveness ini yang bikin indeks kita tuh nggak turun lebih dalam. Cuman concernnya gini sih ya, ini adalah salah satu yang masuk ke downside risk kita. Jadi pas Bapak Ibu tahu ketika zaman-zaman taper tantrum 2015, itu ibaratnya liquidity udah mulai ditarik lagi, takut ada inflation, itu market responnya nggak bagus gitu ya. Karena mereka udah biasa nih dapat bunga yang murah, dapat dana yang gratis. Once itu hilang atau liquidity drop up, itu bakal yang ibaratnya pressure juga nih buat pasarnya. Jadi itu gambarannya. Oke, next. Nah, ini cuma cycle-nya aja ya. Kita always believe bahwa history will always repeat itself ya. Jadi, ketika ada momentum perlambatan ekonomi, safe haven itu masih menjadi fokus dari sisi investor. Defensive asset itu masih menjadi fokus. Kelihatan juga bahwa negara-negara yang punya effective handling, ini performanya lebih bagus. Kayak kita contoh lihatnya di Jerman. Cuman kayak misalnya Brazil, Rusia, Indonesia, itu yang kalau kita lihat dari tren kasusnya masih tinggi. Lalu kita lihat dua Brazil dan juga Rusia ini salah satu ketiga terbesar di dunia. Ini yang sebenarnya kenapa indeksnya itu secara spesifik itu negatif ya. Nah, sorry boleh, belum. Nah, jadi kalau kita lihat buat yang ini, yen juga trennya masih positif tuh. Jadi bahwa kita tahu safe buat yen dan juga Swiss franc itu juga menjadi safe haven. Jadi itu kenapa trennya sama ya, always repeat itself ya. Next. Nah, jadi ini buat kita ngeliat dari sisi liquidity ya. Market itu emang didorong tuh dari sisi likuiditas sih. Jadi ibaratnya bank sentral ngasih duit, duitnya nyari return, returnnya either mereka lari ke pasar modal atau mereka taruhnya di obligasi. Cuman yang patut kita harus hati-hati, mungkin Bapak Ibu juga udah pernah saya state ya. Jadi kalau kita lihat yang chart kanan bawah, sorry, mungkin kita sedikit ini ya, bahwa kalau kita lihat yang di kiri bawah, itu tuh tren indeks itu tuh dalam 4 tahun terakhir tuh masih net sell ya. Investor tuh confidence-nya belum belief nih buat dari sisi equity-nya Indonesia. Dan kalau kita lihat yang kanan bawah, itu sebenarnya gini sih. Jadi ini ada istilah di pasar modal itu dalam Minsky moment. Jadi ini sangat akan rentan terjadi ketika pasarnya tuh lagi spekulatif bullish ya. Nah, kalau kita lihat dulu zaman-zaman recovery ekonomi 2008, korelasi antara ISG dan juga akumulatif foreign inflow, ini warna abu-abu, itu trennya sejalan. Once itu ibaratnya kayak mencar atau divers,
itu ibaratnya kenaikan IHSG-nya akhirnya terbatas, nggak sustain. Kelihatan di tahun 2018 kemarin. Nah, kita ngeliat fase yang sama nih di tahun ini. Dari sisi Minsky moment itu kayaknya udah mulai kelihatan nih, pasar terlalu overspekulatif bullish. Jadi, itu yang menurut kita masih jadi concern ya. Oke, next. Komoditi ya, komoditi mungkin cycle-nya sama, tahun ini masih akan lemah, cuman kalau kita lihat cycle recovery di beberapa negara yang lebih cepat daripada ekspektasi kita, makanya ini ngedorong beberapa komoditi. Mungkin in details nanti kita akan dijelaskan komoditi expert kita ya, Pak Juan ya. Cuma kalau kita lihat sekarang ini udah mulai kelihatan membaik nih, timahnya trennya lagi positif, lalu kalau kita lihat dari sisi nikelnya juga trennya lagi positif, jadi itu yang akan jadi katalis positif buat komoditi. Nah ini currency ya, kalau misalnya tanya tadi Ana udah bilang, kalau kita sih view-nya ada ruang lagi sebenarnya currency ini masih bisa melemah. Pertama dari point of view, dari sisi valuation sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang kiri bawah, ini kan ibaratnya currency trader itu bergerak dari posisi overvalued apa undervalued nih suatu financial asset itu tadi. Jadi kalau kita lihat yang kiri bawah itu, kita rata-ratakan ibaratnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil googling, real effective exchange rate gitu, movement dari currency ini terhadap basket suatu negara. Nah ini diperdagangkan di fair value nih, jadi ibaratnya nggak ada upside positif, cuman nggak ada downside positif juga, jadi itu yang kita bilang masih akan jadi tren buat rupiahnya. Plus dari sisi komoditi ya, walaupun gitu kita trennya masih membaik, cuman once nanti ada ibaratnya lockdown kembali, potensial buat second wave juga, tension antara US-China meningkat, ini yang bikin dari sisi komoditi, ini pasti akan lemah, dan translasi buat ekspor Indo, itu juga pasti akan weak banget. Next. Nah, jadi ini mungkin gambaran aja ya. Kita tahu bahwa dari sisi earnings pasti nggak akan bagus di second quarter ini. Cuman setelah kita lihat beberapa earnings, mungkin Bapak-Ibu lihatnya turun atau negatif. Cuman ibaratnya pasar udah mengekspektasikan ini ya. Simple-simple gini sih. Kalau di Eropa, growth buat yang dari company-company di Europe itu bisa turun sampai 59%. Cuman kalau buat IDX Pacific, ini turunnya tuh nggak sedalam itu yang kalau kita lihat. Jadi ini gambaran aja, kalau dari kiri atas kita tahu bahwa pendapatan pasti turun, laba juga turun, tingkat utang juga masih tinggi. Ini adalah pertanyaannya adalah ketika ibaratnya, Pak, kalau kondisi saat ini kita taruhnya di perusahaan yang big caps atau di yang small cap sebenarnya. Mungkin kita selalu beli bahwa kita nggak bisa fokus yang 100% big caps, karena small caps ini buat kita tuh alpha atau diversifikasi. Jadi ini, cuman kalau kita ngomongin portofolio, kita selalu bentuknya tuh berdasarkan alokasi aset. Saya bisa bilang bahwa kalau dari level sekarang, big cap harusnya lebih gede bobotnya, 70%. Buat yang small cap, at least 30% buat diversifikasi plus alfanya itu tadi. Kenapa big cap lebih gede? Jadi kalau kita lihat yang kiri atas itu, dari sisi growth level, itu trennya tuh lebih bagus ya. Dari sisi marginnya lebih positif, plus tingkat hutang yang lebih rendah nih buat perusahaan-perusahaan yang big cap. Karena gini sih, utang ketika ibaratnya kondisi ekonominya lagi distress, itu tuh nggak jadi leverage di situ. Dia tuh jadi beban, jadi burden. Nah, ibaratnya kalau seandainya utangnya udah tinggi, default risk juga pasti akan tinggi. Yang kedua, kalau utang udah tinggi, itu kan bank ibaratnya punya covenant. Mereka udah nggak bisa tuh pinjem lagi. Jadi itu yang mengindikasikan bahwa ruang perbaikan atau pertumbuhan itu akan sangat terbatas. Dan kalau kita lihat yang small cap, itu tingkat utangnya lebih tinggi nih. Jadi kalau kita lihat debt to equity-nya, itu bisa sampai lebih tinggi dibandingkan ke perusahaan-perusahaan yang big cap ya. Jadi itu yang menurut kita masih jadi concern. Oke, next. Nah, ini yang gambaran aja bahwa kalau dari sisi earnings, ini pasar responnya gimana sih terhadap earnings. Jadi kalau kita lihat di kanan atas, pergerakan antara S&P 500 dan juga earnings buat rilis, itu trennya pasti negatif ya. Cuman kalau kita lihat sekarang buat IHSG, itu udah kita udah turunnya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu lihat yang chart kiri bawah, jadi ini pasar udah nggak terlalu terpengaruh nih terhadap release earnings. Dan bahkan ini bisa kita bilang lebih baik dibandingkan estimasi kita. Jadi ini yang sebenarnya nggak akan terlalu beban buat IHSG ke depannya dari sisi forecast-nya. Kalau misalnya earnings, jadi mungkin beberapa udah dirilis ya. Cuman kalau kita lihat buat consumer, media, telco, itu most likely labanya akan positif ya. Itu ibaratnya bakal lebih bagus atau ibaratnya in line at least dengan estimasi kita. Next. Nah, by asset allocation, tadi kita udah ngomongin alokasi aset ya. Jadi kalau dari sisi pemilihan sektor, kita empat sih yang masih jadi jagoan kita. Pertama masih sama ya, banking. Mungkin kita tahu kreditnya nggak ada, cuman dari sisi capital structure lebih kuat.
telekomunikasi juga sama. Mungkin kita tahu ada pressure berapa hari ini. Cuman kalau misalnya buat dari sisi revenue lebih stabil kondisinya. Lalu kalau ketika consumer juga, consumernya lebih stabil, rasanya lebih kuat. Media menurut kita juga nggak terlalu impact nih dari dampak pandemi COVID-19. Jadi itu yang kita lihatnya positif ya. Jadi apa yang sih bikin kita optimis buat Indonesia currently? Mungkin dari sisi growth profile di tahun depan ya. Jadi kalau estimasi buat IMF dan juga World Bank, itu kita growth-nya itu bisa lebih bagus dibandingkan negara-negara yang lain. Yang masuk ke BRI SIS MINT, BRICS-MIN. Itu kayak misalnya ada Brazil, Rusia, India, lalu China, South Africa, Meksiko, Nigeria, dan juga Turki ya. Nah, jadi itu yang kita lihat growth level Indonesia itu peringkat kedua. Jadi, oh masih ada nih dari sisi pertumbuhan. Karena once economic recovery, orang tuh, investor tuh nggak akan nyari yang safe gitu. Orang bakal nyari growth-nya. Jadi positif buat Indo. Terus yang kiri bawah, bahwa kalau dari sisi debt to GDP level, kita tuh rendah banget. Mengindikasikan bahwa sebenarnya posisi debt level Indo tuh lebih resilient kalau dibandingkan negara yang lain. Terus kalau kita lihat, minim dampak sih sebenarnya dari trade war dan juga COVID-19 ini, karena mostly buat perekonomian kita, 60%-nya itu digorong dari consumption. Kalau ada ibaratnya exposure dari luar, itu adalah ekspor. Cuman kalau lihat porsi ekspor, itu cuma 20% kalau kita punya GDP. Jadi itu nggak akan terlalu terpengaruh ya. Next. Dan ini gambaran juga aja bahwa kalau positioning sekarang dibandingkan kita, dibandingkan periode krisis sebelumnya, dan dibandingkan negara-negara lain di emerging market, itu positioning kita lebih kuat. Dibandingkan 97-98 tuh inflation rate sekarang tuh relatively lebih stable. Debt to GDP juga lebih rendah. Sama dibandingkan kayak 2008 juga. Dan posisi Indonesia juga dibandingkan peers tuh currently lebih kuat. CDS kita trennya lagi turun. Jadi itu menurut kita akan jadi katalis positifnya. Next lagi. Nah, ini yang concern kita pertama itu tadi sih. Pertama adalah yang mungkin kita udah pernah state juga, contagion effect. Jadi ini adalah ketika ibaratnya kan gini ya, jadi kalau investor di global ini dalam melakukan pembelian aset itu kan banyak udah mulai shifting nih. Mereka nggak active manage, mereka passive manage. Ibaratnya nggak peduli sebagus apapun Indonesia, mereka akan sell off semuanya. Jadi itulah istilah contagion effect. Kelihatan sih sebenarnya ketika periode cycle crisis ini 97-98, korelasinya itu IHSG sama MSCI emerging market itu tuh korelasinya mendekati 1. Kedua yang kanan kiri bawah adalah kalau seandainya kan kepemilikan asing kita masih 30% ya. Ini menurut kita masih tinggi. Jadi kalau ada shock ekonomi mereka keluar, ini akan pressure dari sisi currency. Karena kita tahu nih, pertimbangan investor buat masuk ke Indonesia kan adalah currency stability. Kalau nggak stable, itu yang menurut kita akan pressure. Oke, next. Jadi kalau kita lihat sekarang, itu kita revise up, kita punya target price, kita ke 5.364. Asumsi yang saya ubah cukup signifikan adalah risk premium ya. Jadi dulu kita mengasumsikan ini posisinya lebih parah dibandingkan 2008. Nah, cuman kalau dengan adanya stimulus yang pemerintah kasih, responsif yang diberikan, itu risk premiumnya kita turunin nih dari yang sebelumnya 4%, sekarang cuman 2.75%. Jadi ini yang akan translasi buat indeks akan positif nanti ke 5.364. Ini selanjutnya kita masuk ke sektor consumer, jadi mungkin ini salah satu sektor yang kita juga masih overweight di current condition ya, di tengah pandemi, karena kita lihat sektor yang masih cukup defensif gitu ya. Pertama, kalau kita lihat yang di kanan atas, ini dari sisi kontribusi belanja rumah tangga kita, itu justru untuk produk-produk yang FMCG, terus juga yang food related dan grocery related, ini masih mencatatkan kenaikan gitu. Sedangkan mungkin untuk produk-produk yang kayak leisure, itu yang mengalami penurunan cukup signifikan gitu. Jadi ini yang kita lihat, pertama dari segi produk, masih ada peminatan masyarakatnya masih cukup meningkat nih gitu di tengah pandemi. Jadi ini yang kita lihat bahwa growth dari sisi performance harusnya lebih di-maintain, walaupun masih terjadi perlambatan dibandingkan dengan tahun 2019. Terus kedua, kita lihat memang nantinya di kuartal 3 dan kuartal 4 kita nggak bisa expect adanya recovery yang bentuknya V-shape atau yang signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sisi indeks keyakinan konsumen, currently itu masih berada di bawah level 100. Jadi sampai dengan saat ini konsumen itu masih berada dalam zona pesimis. Dan ini berdampak terhadap agresivitas dari konsumsi si masyarakat ini sendiri. Jadi kita lihat kemungkinan di 2020 ini masih akan bertumbuh, namun akan lebih lambat dibandingkan tahun 2019. Next. Ya, selanjutnya kita lihat juga untuk dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah nih, seperti dana dari PEN, Penanggulangan Ekonomi Nasional, ini kita lihat bahwa realisasinya di beberapa bagian itu masih cukup lemah gitu. Untuk sektor kesehatan ini masih sekitar 4%-an, mungkin yang masih cukup bagus di perlindungan sosial yang 34% gitu ya.
Jadi kita lihat penyaluran dana PEN ini masih belum cukup agresif gitu. Penyalurannya masih cukup terhambat. Jadi ini juga akan mempengaruhi recovery dari konsumsi masyarakat juga. Terus kemudian yang terakhir kita lihat ini dari sisi tingkat utang, kenapa kita masih memilih sektor konsumer? Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan overall IHSG, net debt to EBITDA dari sektor consumer itu masih lebih rendah, di mana tercatat hanya sebesar 0,17 kali, dibandingkan IHSG itu sampai 1,68 kali gitu. Dan kalau kita lihat mungkin setelah nanti semua emiten merilis laporan keuangan, ini potensi masih akan ada peningkatan gitu ya, karena memang di kuartal 2 inilah baru kita bisa benar-benar melihat efek dari PSBB terhadap kinerja dari emiten-emiten tersebut. Sehingga ini kenapa kita masih memilih sektor consumer salah satu yang kita unggulkan, karena tadi pertama dari sisi produk masih cukup defensif, tingkat utang juga lebih rendah dibandingkan overall JCI, kita masih rekomendasikan overweight dengan top picks-nya di ICBP, target harga di 11.000. Ini mainly didukung pertama kinerja dari divisi utamanya itu dari noodles dan dairy masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup solid, plus marginnya juga masih maintain di level untuk kayak noodles masih lebih dari 20% operating margin. Terus ada perbaikan dari yang snack foods dan juga beverage gitu ya, di mana snack foods sudah mencatatkan positif margin, beverage juga sudah mulai positif margin walaupun masih tipis. Ini yang kita lihat harusnya jadi catalyst positif gitu, meskipun memang downside risk kedepannya ada dari akuisisi Pine Hill ini, di mana akuisisi Pine Hill ini akan menyebabkan kenaikan tingkat utang yang cukup signifikan, di mana currently net cash position, di mana nanti kalau setelah akuisisi Pine Hill kita estimasi net gearing itu berpotensi meningkat ke sekitar 1,2 kali. Gitu ya. Jadi untuk currently kita masih rekomendasinya buy untuk ICBP target-harga di 11.000. Dan selanjutnya sektor berikutnya menurut kita masih cukup defensif, namun mungkin recovery-nya masih akan di tahun 2021 mendatang adalah di farmasi. Kenapa? Mainly lebih didorong untuk di 2021 nanti adanya vaksin. Nah, kenapa kita masih cukup suka gitu untuk sektor farmasi? Pertama kita lihat dari adanya kenaikan coverage JKN. Ini sampai currently di 2019 terakhir itu sekitar di 84% gitu ya. Jadi currently udah lebih dari 80%, memang masih di bawah estimasi pemerintah. Cuma kita lihat tren kedepannya masih akan terus meningkat gitu. Dan kalau kita lihat dari negara-negara yang udah lebih maju kayak US, ini dengan adanya program kayak Obamacare yang masih berlaku sampai dengan sekarang, itu penjualan obat resepnya juga akhirnya tergerus gitu. Untuk yang unbranded generic-nya makin terus meningkat. Dari sisi volume kontribusinya udah sekitar 80%. Nah, ini kita lihat tren ini juga akan terjadi nih di Indonesia, di mana untuk segmen obat-obatan resep akan terus untuk porsi dari unbranded generic yang currently itu masih sekitar 22% secara nominal value gitu. Kalau untuk di US sendiri nominal value currently itu 36,5% untuk yang unbranded generic. Angka triliunan rupiah. Jadi ini kita lihat harusnya akan ada perbaikan receivable days di 2020 satu mendatang, meskipun secara pertumbuhan revenue kita nggak ngelihat adanya pertumbuhan yang signifikan gitu, karena memang untuk obat-obatan unbranded generic sendiri ya kita coba lanjut lagi ya. Jadi untuk dari tarifnya sendiri sebenarnya ini nggak akan berdampak ke pertumbuhan kinerja, karena pertama untuk obat-obatan unbranded generic ini udah di cap ya sama pemerintah gitu, dari perusahaan farmasi ke rumah sakit maupun dari level rumah sakit ke konsumen gitu. Jadi harga ini nggak bisa kemana-mana sampai misalkan pemerintah benar-benar mengadakan kenaikan harga. Dan sampai sejak saat ini pemerintah cuma pernah naikin harganya itu satu kali di tahun 2018 pada saat kurs rupiah juga melemah cukup signifikan. Nah, yang terakhir ini kita lihat bahwa di 2021 mendatang akan ada produk baru yaitu vaksin dari COVID-19 ini yang akan berdampak positif menurut kita untuk emiten farmasi, dikarenakan ini bisa menjadi diversifikasi produk ya. Cuman dengan asumsi bahwa semua tahapan uji klinis ini bisa dilalui dengan mulus tanpa adanya kendala. Dan memang currently banyak untuk uji vaksin ini masih banyak yang berada di level fase 2, karena memang fase ini yang memiliki tingkat keberhasilan atau tingkat kelulusan yang paling rendah dibandingkan fase-fase lainnya. Cuman memang diestimasi nanti di untuk KKB itu masih di first half 2021 mendatang itu bisa produksi massal. Begitu juga dengan Bio Farma dengan kerjasama dengan Sinovac, ini kemungkinan bulan April sampai atau bulan Juni udah bisa produksi massal. Dan ini kita lihat akan jadi positif untuk sektor farmasi. Jadi kita masih rekomendasi neutral untuk sektor farmasi dengan topik di KKB. Ini mainly didukung sama pertama untuk dari sisi segmen revenue, mereka punya segmen-segmen lain kayak consumer health dan juga nutritionals
di mana peningkatan untuk obat-obatan herbal dan juga multivitamin itu masih meningkat nih di tengah pandemi, dan ini bisa mengkompensasi penurunan dari obat resep juga gitu. Terus mereka punya neraca masih solid, net cash position dengan juga tingkat capex yang masih relatively manageable juga. Jadi kita lihat posisi neraca masih cukup solid dan menjadi cashan yang cukup untuk bertahan di tengah pandemi. Jadi kita masih rekomendasinya buy, target harga di 1850, implied PE 30 kali di 2020. Ya, selanjutnya ini sektor lainnya yang kita juga masih overweight, yaitu media, karena kita lihat ada perkembangan positif untuk yang sisi digital gitu. Mungkin kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama kita lihat tren dari TV rating ini masih meningkat. Jadi dari dibandingkan dengan minggu-minggu pertama di tahun 2020, selama masa PSBB kemarin di mana banyak aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, ada peningkatan TV rating gitu. Naik sekitar 11% untuk di masa WFA, dan menjelang lebaran tuh masih naik lagi nih sampai sekitar level 15. Jadi ini yang kita lihat menandakan adanya, pertama, adanya peningkatan durasi menonton, dan juga kedua adanya peningkatan dari jumlah penonton televisi gitu. Jadi ini yang kita lihat akan berdampak positif untuk media players, terutama yang market leader itu MNC dan SMA, di mana di grafik yang kanan bawah kita lihat untuk 3 stasiun TV teratas yang masih memaintain posisi market leader itu adalah SCTV, Indosiar, dan juga RCTI, di mana ini dimiliki oleh SMA dan juga MNCN. Dan di tengah pandemi seperti ini, kenaikan TV rating ini akan jadi posisi market leader ini akan jadi competitive advantage bagi MNC dan SMA di mata advertisers juga. Jadi kita lihat harusnya penurunan volume iklannya akan jauh lebih minim di posisi market leader. Ya, kemudian next. Selanjutnya kita lihat dari sisi digital ini yang kita apresiasi ya, bahwa pertumbuhannya cukup bagus nih. Di sisi global pun kita lihat dari kayak Netflix, Disney Plus, kemudian Hulu, semuanya mencatatkan kenaikan subscriber secara weekly. Itu kita lihat kenaikannya ada signifikan banget gitu. Kalau kita lihat Disney Plus naik sekitar 200%, Netflix itu sekitar 40%. Begitu juga di Indonesia, itu kejadiannya juga sama gitu, di mana SCMA itu dengan platformnya video.com mencatatkan kenaikan jumlah subscribe paying subscribernya itu naik sampai 600 ribu subscriber. Ini menjadi yang tertinggi dibandingkan platform lainnya untuk market Indonesia. RCTI Plus yang merupakan advertising based VOD ini juga mencatatkan kenaikan monthly active user sekitar 12,5% year to date gitu. Jadi kita lihat ini dengan adanya pandemi, walaupun mungkin dari sisi volume iklan televisi agak cenderung menurun, cuman dari sisi pendapatan digitalnya ini ada perkembangan positif gitu, walaupun kontribusinya currently masih kecil ya, sekitar 7-8% ke mereka punya total revenue. Jadi ini yang kita lihat harusnya ke depannya in the long run, segmen digital ini yang akan menjadi penopang untuk kinerja-kinerja dari emiten media. Jadi kita masih overweight untuk sektor media dengan topiknya di MNCN. Ini mainly didorong pertama efisiensi ya, dari sisi margin itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan SMA, karena mereka lebih banyak menggunakan produk-produk yang advertising based, sehingga ekspansinya juga atau capex juga cenderung minim, terus ongkos produksi dari sisi kontennya juga bisa ditekan jadi lebih rendah dibandingkan dengan SMA yang berfokus untuk ke high quality content untuk mengisi video premiere. Jadi kita masih maintain rekomendasi kita buy di target harga 1370, implied PE-nya 7,7 kali di 2021. Dan satu risknya mungkin dari sisi MNC itu lebih ke tingkat utang dalam denominasi dolar, karena sekitar 60%-an mereka punya debt itu masih denominasi dolar. Jadi ini yang masih jadi main concern untuk ke bottom line mereka. Ya, sekian dari media sector. Thank you. Kalau kita lihat pergerakan dari co-mining sendiri kan, ini kan cukup meningkat signifikan, namun kendor lagi ya. Kalau kita lihat dari minggu-minggu ini, mungkin ada banyak yang bertanya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, satu faktor dari harga global yang cukup meningkat signifikan adalah adanya gap antara batubara China dan global ini semakin melebar. Jadi kalau kita lihat di chart atas kanan, ini kita tampilin atau kita sajikan dari data 5.500 coal China ini versus 5.500 coal Australia. Nah, jadi memang kalau biasanya Australia ini kan dijadikan benchmark nih buat harga batubara global. Nah, jadi kalau kita lihat sampai di bulan Juni, ini untuk spreadnya ini semakin lebar. Ini menandakan bahwa adanya potensi dari China ini mungkin kemungkinan bisa ekspor nih, dikarenakan dari harga batubara dalam negerinya ini sudah cukup tinggi. Nah, namun kalau kita lihat dari statement pemerintah China terakhir, ini bahwa mereka masih menyatakan masih nyaman nih dengan angka dari atau dari harga dari batubara China itu sendiri. Jadi memang kita nggak bisa mengekspektasikan akan adanya
impor yang lebih tinggi disebabkan dari harga itu. Itu yang pertama. Lalu kalau kita lihat dari chart di bawah kanan, ini dari segi produksi batubara versus dari persediaan, ini masih tetap terjaga nih. Dan kalau kita lihat, ini, di sini kita bisa ada seasonality-nya, di mana kalau kita lihat, di setiap first key, ini dari segi impornya meningkat dan produksinya turun. Nah, ini dikarenakan adanya Chinese New Year nih. Nah, that's why makanya kalau kita lihat sampai sepanjang tahun ini, kalau untuk dari impor, kita rasa tidak akan ada penambahan signifikan kembali nih. Jadi, masih tetap akan meningkatkan dari produksi dalam negeri. Lalu, dari segi cadangan juga kita lihat, ini masih signifikan tertahan gitu. Ya, yeah, next. Ya, sekarang kita kan tadi bahas dari sisi demand-nya. Sekarang kita akan coba bahas dari sisi supply-nya. Jadi, kalau kita lihat Indonesia sendiri, ini udah berupaya nih untuk menurunkan dari segi supply-nya. Dimana kalau kita lihat di chart atas kanan itu adalah target dari produksi nasional. Jadi, kalau kita lihat di 2019, itu di 616 juta ton, ini diturunkan menjadi 550 juta ton. Nah, tapi harus kita waspadai juga kalau kita lihat di chart kanan bawah, ini realisasi produksi selalu lebih tinggi daripada target. Nah, ini kenapa bisa begitu? Dikarenakan kalau kita lihat yang pertama adalah strategi dari emiten itu sendiri. Ini untuk mengkompensasi dari penurunan harga jual batubara. Jadi, seiring dengan penurunan harga jualnya, jadi harus dibantai dengan quantify. Nah, ini membuat dari buat cushion-nya, dari penurunan dari kinerja emiten-emiten tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebagian besar dari target produksi sudah masuk ke dalam kontrak penjualan. Jadi sebagai contohnya saja, ITMG kemarin baru saja mengumumkan itu mereka dari seluruh produksinya itu 80% sudah masuk ke kontrak penjualan, which is itu sudah tidak bisa di-cancel lagi. Nah, jadi kemungkinan mereka untuk tahun ini tidak akan merevisi turun, namun mungkin akan bisa merevisi naik. Nah, ini salah satu faktornya juga yang menyebabkan dari selalu adanya revisi dari RKAB setiap dari first half itu sudah keluar gitu ya. Nah, lalu kita lihat di 2021 bagaimana. Yang pertama dari sisi demand, kemungkinan besar akan pick up nih, dinilai dari aktivitas ekonomi yang sudah meningkat, adanya recovery, dan juga dari PMI China ini sudah mulai masuk ke zona ekspansif ya. Jadi kita lihat ini bisa jadi salah satu faktor buat naikin demand. Nah, on the other side, kalau kita lihat dari supply ini juga akan meningkat nih. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat dari 2020, ini sudah mulai ditahan ya. Jadi akan kompensasi di 2021. Makanya berdasarkan dari kenaikan ini, kita rasa di 2021 bakal lebih better. Nah, untuk sementara kita masih netral nih untuk coal mining dengan topik kita di Adaro. Dikarenakan yang pertama, itu cash cost yang paling rendah di antara peers, dan kedua, diversifikasi dari bisnis batubara lewat cash roll dari pembangkit listrik yang akan beroperasi di 2019 dan 2020. Untuk TP-nya kita masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, itu di 1.300 di 2021. Mungkin next, kita akan ke plantation, di mana ini cukup menarik juga kalau kita belakangan ini kan saham-saham seperti Elsip dan juga Ali ini udah naik cukup signifikan ya. Nah, jadi kita akan bahas dulu terkait dari harga CPO versus soybean. Nah, ini jadi terlihat jelas nih apa yang menjadi pendorong bagaimana saham-saham seperti Ali dan Elsip ini dari performance-nya bisa naik signifikan. Salah satu dikarenakan dari harga CPO-nya ini naik cukup signifikan nih kalau kita lihat. Bahkan sepanjang sejarah ini bahkan bisa ngikutin dari harga soybean-nya, walaupun nanti turun lagi gitu. Jadi kalau kita lihat di kanan bawah, chart-nya itu ada tren produksi, produsen terbesar CPO global, yaitu Malaysia dan juga Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat memang dari seperti kita ikutin, apa kalau kita kalian baca tesis-tesis sebelumnya dari kita, memang kita mengekspektasikan di tahun ini untuk produksi bakal turun signifikan nih, terutama dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Kenapa alasannya? Dikarenakan yang pertama ada anomali cuaca di tahun lalu, kalau sebutan kerennya itu adalah El Nino, di mana ada kemarau panjang di tahun lalu, jadi affected di tahun ini dari segi ini produksinya bakal lebih turun. Lalu yang kedua adalah dari lingkungan harga global CPO yang sebelumnya itu sangat rendah, makanya kebanyakan dari petani-petani, dari emiten yang khususnya menengah, itu mereka mengurangi alokasi pupuknya dalam rangka efisiensi, sehingga berefek di tahun ini kalau untuk dari segi produksinya. Lalu yang terakhir yang menjadi main concern-nya adalah aksi replanting dari sebagian besar pemain yang disebabkan umur kebun yang sudah tua. Nah, ini mungkin udah kelihatan juga nih kalau memang Bapak Ibu mengikuti saham-saham seperti Alina Elsip, kalau kita lihat di presentation-nya itu di replanting-nya ini naik cukup signifikan ya, baik dari kedua emiten-nya. Ini menjadi faktor-faktor dari kenaikan harga CPO. Next. Nah, sekarang kita akan lihat dari segi persediaan. Nah, ini kita lihat di atas kanan chart juga CPO ini menjadi salah satu katalis positif kenapa harga CPO bisa naik. Kalau kita lihat dari persediaan dari China, dari Indonesia, dan Malaysia,
ini sudah cukup menurun nih trennya. Kalau kita kelihatan dari 4Q sebenarnya juga ini sudah menurun ya. Biarpun kalau kita lihat dari Malaysia sebenarnya dari produksi cukup tinggi, namun kita ekspektasikan nanti ini masih bakal turun juga gitu. Nah, jadi ini masih adalah kelas positif yang di 2020 ya. Nah, terus pertanyaannya adalah 2021 bagaimana? Kalau kita lihat 2021 ini masih akan sama trennya. Replanting masih akan masif. Dari tahun ini juga ada kecenderungan buat El Nino, which is ini kebalikan dari El Nino. Kalau kemarin El Nino itu kemarau, sekarang ini musim banjir. Kelihatan juga kalau dari Kalimantan ada sebagian disruption dari supply ini dikarenakan banjir. Nah, jadi kita 2021 kita ekspektasikan dari harga CPO masih bisa lebih tinggi begitu. Untuk rekomendasi kita masih netral dengan topik kita AALI. Ini kenapa kita pilih AALI? Dikarenakan yang pertama adalah ini dari lahannya yang terbesar dibandingkan dengan peers. Jadi kalau mempunyai lahan yang paling besar akan mempunyai kuantifikasi atau multiplier-nya lebih besar dibandingkan dengan peers-nya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah FFB yield terbesar di antara peers. Nah, FFB yield itu adalah metrik yang dipakai untuk mengetahui apakah setiap lahannya itu paling subur emiten yang mana. Perbandingan antara jumlah FFB dibandingkan jumlah hektarnya. Nah, makanya kita lihat dari tanaman buah segar. Nah, jadi dari kenaikan harga CPO ini, makanya kita lihat AALI paling diuntungkan dibandingkan dengan peers-nya. Begitu. Mungkin kita akan lanjut lagi ke sektor metal mining. Jadi kita akan bahas dulu dari nikel. Jadi pertama kita mengekspektasikan nikel akan menjadi top loser-nya buat metal mining ya. Dalam artian akan recovery paling lambat di antara metal-metal mining lainnya. Dikarenakan yang pertama adalah dari penggunaannya sebenarnya nikel itu kan digunakan untuk baja. Which is itu buat infrastruktur. Nah kalau kita lihat sekarang PMI itu baru ekspansif di bulan-bulan Juni. Nah which is kalau kita lihat oversupply baja itu masih berlaku. Jadi kita lihat di sepanjang tahun ini dari oversupply baja itu kita lihat nggak bakal bisa ngabisin buat inventory-nya yang sekarang. Makanya kalau kita lihat sebelumnya kan ada kasus positif juga dari larangan ekspor biji nikel Indonesia ya. Nah kita lihat dari larangan ekspor biji nikel ini bakal translasi ke kasus positif itu di 2021 ketika dari oversupply bajanya ini mulai turun ya. Gitu. Nah lalu kita ke lihat lagi next. Kita lihat sekarang akan di harga emas ya. Jadi kalau kita lihat memang emas sih selalu memecah rekor. Ini udah all time high lagi. Ini kalau kita lihat seiring dengan ketidakpastian ekonomi global ya. Jadi kalau kita lihat memang belakangan ini kan bank sentral juga udah banyak membeli emas. Kita lihat dari trennya udah tahun lalu dari semenjak perang dagang itu udah beli. Tahun ini biarpun tidak semasif dulu tapi jumlahnya bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini masih jumlah yang cukup huge ya. Itu lalu yang kedua kita lihat dari tren ETF di sekarang ini mencetakkan rekor terus-menerus. Nah, jadi memang kita lihat dari banyak pelaku pasar ini mencari alternatif aset seperti emas untuk hedging asetnya mereka di tengah ketidakpastian. Untuk emas sendiri kita masih pede ini dengan estimasi di 2021 di 1.720 dan 1.720 secara berurutan. Lalu untuk timah kita akan membahas sedikit. Jadi memang kalau kita lihat timah ini tertekan sini dengan perlambatan ekonomi. Namun memang kalau kita lihat tadi kita bahas sedikit tentang PMI China, ini kan sudah masuk ke zona ekspansif. That's why kalau kita lihat dari tren penggunaannya atau dari inventorinya ini sudah hampir masuk ke level terendahnya, which is ini yang menjadi katalis untuk harga tim price-nya bisa rebound. Nah, salah satu faktor lagi adalah ketika kita melihat salah satu produsen terbesar di Indonesia kan timah TBK ya. Mereka kan sudah bekerja sama dari tahun lalu nih dengan China untuk terus menurunkan dari segi ekspor. Which is kalau mereka udah nurunin ekspor, ini bakal translasi ke inventory-nya terus menurun gitu. Nah, overall kita untuk sektor metal mining ini masih netral dikarenakan kita lebih pede buat emasnya, tapi untuk nikel sama ini kita lihat dari tahun ini masih akan tertekan. That's why kita masih pilih MDKA sebagai topics-nya. Ini dengan TP di 1.260. Memang kalau kita lihat dari harga sekarang, ini udah kena ya target price kita dari kita baru bikin bulan lalu. Namun kita masih positif dan kemungkinan ada revise up. Jadi kita akan lihat lagi buat result di first half-nya. Kita lihat positif dikarenakan yang pertama dari komoditas tembaga dan juga emasnya masih positif. Dan yang kedua, ini dari reserve-nya ini sangat menjanjikan. Jadi kita lihat di 2021 juga masih akan bertumbuh untuk kinerjanya. Sekian dari komoditi. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Raymond. Selanjutnya kita akan memulai dari sektor semen. Jadi di sektor semen, untuk overall kita masih sama. Semen ini masih mengalami permasalahan struktural, yaitu oversupply. Dan untuk kedepannya kami melihat oversupply ini akan berlanjut karena satu,
kalau dari lihat perbaikan ekonomi, ini unlikely untuk mendapatkan perbaikan yang V-shape, dan perbaikan itu seperti yang U-shape. Dan kedua, di sini kita lihat masalah structural derecement ini membuat membuat perusahaan-perusahaan semen yang berada di luar negeri ini tetap akan masuk Indonesia. Di sini karena EBITDA di Indonesia yang lebih tinggi, sehingga masalah dari oversupply ini akan selalu persis di dalam waktu yang terdekat. Dan untuk yang sekarang, ini dari first half 2020 ya. Di sini kita lihat pertumbuhan semen itu penjualannya menurun 6% di skala nasional. Dan kalau kita lihat berdasarkan bagian-bagian ya, ini Jawa bagian barat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu yang di bagian Jawa, Jawa Tengah seperti Jawa Timur itu juga mengalami penurunan, tapi kalau kita bisa lihat daerah lain dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ini mengalami ya penurunannya tidak sedalam Pulau Jawa, karena kalau kita hubungkan dengan kasus dari COVID-19 ini memang mayoritas terjadi di dalam Pulau Jawa, sehingga emiten semen yang memang bergerak di luar Pulau Jawa di sini kita lihat bisa berpotensi untuk ya tekanannya tidak terlalu besar. Jadi itu kira-kira keadaannya dari industri semen yang terkini. Nah, faktor eksternalnya selanjutnya kalau kita lihat dari margin semen di next slide. Oke. Jadi di next slide ini kita bisa lihat dengan adanya tekanan seperti itu, dengan adanya tekanan dari faktor eksternal, di sini kita lihat dari marginnya sendiri sebetulnya di sini akan menjadi cushion yang baik untuk industri semen. Yang paling pertama adalah dari penurunan ASP atau average selling price-nya, ini kita lihat tidak terjadi seperti tahun 2019, karena di sini price war-nya itu sudah mereda. Karena price war-nya mereda, otomatis di sini harganya at least akan tertahan stabil. Makanya di tengah adanya penurunan volume penjualan semen, di sini juga revenue juga akan turun beberapa industri semen. Namun kalau kita lihat average selling price-nya, ini beberapa emiten semen masih menunjukkan kenaikan. Seperti INTP ini masih mencatatkan kenaikan penjualan semen sampai 0,9%. Lalu yang kedua, di sini juga kita melihat adanya sentimen positif, yaitu dari batu bara yang kita lihat juga masih akan berpotensi tidak recover seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya di sini dari fuel cost, di sini kita lihat efisiensinya akan semakin baik untuk industri semen. Dan yang ketiga juga di sini adalah relaksasi obor, yaitu ini adalah yang tentang pengaturan dari batas maksimum dari pengangkutan barang. Jadi di sini industri semen itu kan transportasinya memakan 10% dari dia punya biaya. Jadi dengan adanya relaksasi untuk industri semen, di sini kita lihat dari dalam industri semen sendiri masih cukup positif untuk menahan hal itu. Namun kalau kita lihat dari faktor eksternalnya, ini kita juga lihat masih cukup berat ya. 75% penjualan semen itu untuk sektor properti. Dan kalau kita lihat survei Bank Indonesia di sini, angka dari orang yang memilih untuk tidak nge-spend dia punya penghasilan untuk properti itu meningkat sampai 67%. Ini tertinggi dari 3 tahun sebelumnya. Makanya di sini kita lihat dari sisi permintaan masih cukup berat, dan kita di sini stance-nya adalah netral untuk industri semen. Dan menjadi topik kita di sini adalah SMGR. Jadi kenapa kita di sini pilih SMGR? Kalau kita lihat dari SMGR, SMGR sendiri ini dari tipe bisnisnya, kita bisa pindah ke slide SMGR. Oke, jadi buat SMGR, SMGR ini memang bisnisnya sendiri terdiversifikasi ya. Itu kita lihat tersebar di tidak hanya di Jawa, tapi SMGR juga punya semen Padang di Sumatera dan semen Tonasa di Sulawesi. Makanya di sini kita masih positif untuk SMGR, kita masih maintain recommendation buy, dan sekarang memang target price kita sudah terpenuhi yaitu 9.500. Dan lagi juga di sini kita lihat SMGR memang sebagai market leader, jadi bisa punya pricing power yang cukup kuat daripada yang lain. Selanjutnya kita bisa lihat dari pindah ke construction. Construction ini juga sebagai informasi, 25% penjualan semen di Indonesia itu adalah untuk sektor construction atau memang sektor yang berat. Ya, dari sektor construction sendiri, kita lihat di first quarter 2020, beberapa emiten itu memang realisasinya untuk kontrak barunya itu cukup lemah ya. Di sini diakibatkan COVID-19, jadi lumayan terganggu proses tender proyek-proyeknya. Dan juga proyek yang berjalan itu juga terganggu. Dan kalau kita lihat polanya ya, polanya sebenarnya itu proyek-proyek masih banyak yang berada di luar Pulau Jawa. 70% itu ada di luar Pulau Jawa, dan 30% itu ada di dalam Pulau Jawa. Jadi kalau kita bisa memilah construction seperti apa, construction punya konsentrasi di dalam Pulau Jawa, itu memiliki potensi tekanan lebih dalam lagi. Karena di sini kalau kita hubungkan COVID-19, ini memang mayoritas terjadi di dalam Pulau Jawa. Dan proyek-proyek yang berada di luar Pulau Jawa, seperti kalau kita lihat Jalan Tol Trans Sumatera, itu yang digarap oleh ADI, itu sebetulnya masih berjalan lebih cepat daripada proyek-proyek yang berada di Pulau Jawa. Dan efeknya di sini adalah burn rate-nya itu semakin rendah. Burn rate itu adalah, sebagai informasi ya, burn rate itu adalah
proses di mana kontraknya itu akan dikonversi menjadi revenue ketika pembangunannya sudah berjalan berdasarkan progress of completion yang sudah berjalan. Selanjutnya, bagaimana dari emitennya sendiri dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19? Di next slide, di sini kita akan melihat bahwa net gearing ratio itu tercatat meningkat ya. Hutangnya itu sudah terbawa dari 5 tahun yang lalu. Ini dari 2015 tercatat mulai meningkat hingga di 2019, dan akhirnya di first Q 2020 net gearing ratio lewat dari 1, menyentuh di 1,21 kali. Jadi di sini neracanya memang sangat tertekan dari industri construction. Harapannya memang pada sebelumnya itu adalah divestasi aset. Karena divestasi aset ini bisa memberi fresh money yang cukup baik untuk neracanya, sehingga bisa ekspansi lebih dan melanjutkan capital expenditure atau nge-spend modal kerja untuk menjalankan pembangunan yang ada. Jadi kalau kita lihat dari neracanya, sebetulnya di sini cukup beresiko dengan adanya tekanan seperti ini, kontrak baru itu bisa lemah, kontrak yang berjalan itu bisa mundur. Akhirnya pendapatan yang diakui juga bisa semakin lemah. Ya makanya di sini net marginnya ini akan cenderung tertekan disebabkan oleh tingkat hutang yang naik. Makanya di sini untuk construction overall kita masih netral ya. Kita ngelihat tekanannya masih cukup besar sehingga kontrak baru berpotensi untuk miss, kontrak yang berjalan itu berpotensi untuk mundur. Dan kalau kita harus memilih topik, di sini akan kita memilih topik Wijaya Karya. Jadi kita pilih Wijaya Karya karena memang dari Wijaya Karya satu, hutangnya itu cukup aman ya. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata construction yang lain, itu di bawah rata-rata. Dan makanya di sini akhirnya Wijaya Karya ini bisa memiliki net profit margin yang memang tertinggi di antara peers-nya karena beban keuangannya memang cukup rendah kalau kita bandingkan ke dalam peers yang lain. Dan dari segi bisnisnya, ini juga kita melihat cukup baik diversifikasinya. Diversifikasi baik dari sisi project owner, jadi Wijaya Karya ini juga aktif dalam mengembangkan proyeknya untuk yang dari pemerintah, BUMN, dan swasta, bahkan juga ada proyek di luar negeri. Lalu kalau kita lihat dari tipe proyeknya, di sini juga Wijaya Karya tidak terkonsentrasi seperti ya, konsentrasi jalan tol atau konsentrasi pembangunan tertentu. Di sini kita lihat Wijaya Karya cukup merata diversifikasi bisnisnya di seluruh area, baik dari project owner ataupun dari tipe kontrak. Makanya di sini kita lebih suka ke Wijaya Karya. Kita melihat dengan diversifikasi yang tinggi, kalau memang pemulihannya sudah cukup baik, di sini akan lebih pick up, lebih kencang daripada emiten-emiten construction yang lainnya. Begitu kita lihat dari construction. Lalu yang terakhir, kita juga bisa melihat dari residential property ya. Dan ini sebagai informasi, residential property adalah main driver dari industri semen, karena 75% penjualan itu dari property. Ya, property di first Q 2020 itu memang harganya sudah tercatat melemah ya. Ini sebetulnya pelemahan harga property adalah faktor fundamental yang sudah terjadi sebelum dari masa pandemi COVID-19. Ini karena disebabkan oleh perang dagang, sehingga sudah melemah, dan ditambah lagi adanya COVID-19 ini. Jadi untuk di quarter 2, kita expect pertumbuhan harga akan semakin lemah lagi. Dan kalau kita lihat, sebenarnya memang dari demand-nya, itu juga terefleksi dari di sini adalah kreditnya nih. Jadi dari kreditnya, itu memang tercatat yang di sebelah kanan ini adalah kredit, yang pertumbuhan kreditnya ini semakin turun, ini sampai di yang terakhir, first Q 2020 ada di 4,3%, Q on Q-nya juga ada di sampai di 0,5%, dan kita lihat untuk kreditnya ini memang akibatnya apa? Kalau penyaluran kredit ke properti ini semakin lemah, otomatis di sini pemasukan yang masuk untuk ke sektor properti ini semakin menurun ya. Dan kita lihat pertanyaannya sebenarnya, apakah bisa kredit ke sektor properti itu suatu saat akan pick up? Kita lihat sebenarnya untuk kredit untuk sektor properti untuk pick up itu unlikely, karena di next slide, di sini kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit macet ya, NPL-nya, itu dari rumah ataupun dari apartemen, itu sudah meningkat. Bahkan dari yang rumah, ini sudah mencapai tingkat yang tertingginya kalau kita mundur ke 5 tahun yang terakhir. Dan meningkatnya kredit macet ke sektor properti, ini mengindikasikan bahwa dari sektor perbankan, ini akan memiliki stance yang lebih konservatif lagi dalam penyaluran kreditnya. Ketika dari pihak perbankan itu akan memiliki stance yang lebih konservatif, di sini kreditnya sendiri yang akan masuk ke sektor properti semakin tertahan, sehingga di sini dari sektor-sektor properti sendiri, ini akan cukup berat untuk mencari pendanaan bagi klien-klien yang akan memang mengajukan kredit perumahan atau kredit apartemennya. Yang kedua,
setelah dari sektor perbankan, di sini kita lihat dari permintaan, itu memang secara struktural, ini mengalami pelemahan ya. Di sini survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk membeli sektor properti itu semakin meningkat. Di sini levelnya meningkat sampai ke 67%. Dan sebagai informasi, ini adalah tingkat yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat tahun kebelakang itu cuma ada di 63, 64, 62, dan sekarang ini meningkat sampai ke 67%. Jadi kita lihat masalahnya memang secara struktural ini terjadi dari sektor, dari area permintaannya sendiri lemah, dan dari sektor perbankannya sendiri yang bersifat sebagai gateway untuk sektor properti, ini juga akan semakin konservatif dalam memilah-milah kredit untuk properti. Makanya di sini saya sebagai kesimpulan, apakah ada recovery? Mungkin not this year recovery-nya. Dan makanya kita di sini tetap merekomendasikan netral untuk sektor properti. Dan kalau kita harus memilih, di sini kita akan tetap memilih Ciputra sebagai topik dari kami. Mengapa kami memilih Ciputra? Jadi yang Ciputra lakukan adalah, memang Ciputra itu tahun 2019 melakukan strategi peluncuran produk yang memang ditujukan ke kalangan first home buyer. Dan mereka juga akan melakukan strategi yang sama untuk tahun 2020. Di sini terlihat dari marketing sales-nya Ciputra, itu sampai 60% penjualan dilakukan kepada rumah-rumah yang di bawah harga 2M. Karena yang di bawah harga 2M itu cenderung didorong oleh pembeli-pembeli first home buyer. Artinya mereka memang membeli rumah based on necessity. Sedangkan rumah yang harganya di atas 2M itu adalah pembeli yang berdasarkan atas dasar investasi, dan ketika keadaan ekonomi tidak kondusif, ini memang cenderung unlikely rumah-rumah di atas 2M itu akan pick up permintaannya. So, makanya untuk Ciputra kita tetap merekomendasikan buy. Di sini kita punya target price di harga 720, karena dasarnya adalah dari neracanya juga memang solid, dan dari target pasar yang kita lihat cukup tepat dari Ciputra. Jadi, sekian dari properti.